dalam hitungan ketiga Anda harus subscribe. Subscribe. Anda subscribe itu gratis. Dengan subscribe kamu support channel ini terus untuk awal sih mari gitu. Thank you so much. I love you. Umur Sunan Kalijaga lebih dari 100 tahun. Jadi diperkirakan lahir Sunan Kalijaga pada tahun 1450 dengan nama Raden Said. Dia adalah putra Adipati Tuban yang bernama Tumenggung Wilatikta atau Raden Sahur. Nama lainnya Sunan Kalijaga, Syemalaya, Pangeran Tuban, dan Raden Abdurrahman. Banjir ya, banjir banget. Banjir ya, di kakinya dinaiki ke atas sedikit. Ya, sama kita coba. Ayo, semua ikut ya, Gatan. So guys, Sunan Kalijaga ini Sunan terakhir di daerah Jawa Tengah guys. Dan terakhir di Cirebon. Already many age been erased. If my past, the sooner we get there. If then who you come. All to mess up, do we realize this? Do we realize this? Every second will us our age. Aging in sec. Do we realize this? Alhamdulillah akhirnya kita sampai juga tempat Sunan yang istilahnya paling nyantrik ya, paling gaul Sunan Kalijaga. Dari gayanya aja udah beda banget kan, pakai belangkon dan lain-lain. Makamnya pun terlihat lebih berbeda ya bang, tapi cuma tetap bertakwa. Kata Kak Icim tadi ada yang bertumpuk, apa Kak? Apa itu yang bertumpuk? Aromanya? Beliau tuh membuat tiang itu membayang tiang tapi dari remah-remah kayu. Gimana? Di sini tapi nggak tahu posisi itu di masjidnya atau di makamnya. Di masjid Demak kali. Cuma zaman sekarang tuh udah di ini, udah di. Di masjid masjid Demak bukan? Nggak tahu entah di masjid. Tiang patal katanya. Ini terakhir ya jadi ya? Enggak, masih satu lagi bang. Iya. Cirebon. Kan bang belum selesai pertanyaannya. Selesai di Jawa Tengah. Oh iya. Masih bener kan? Enggak, masa ngeles. No, Sunan Kalijaga no. Nih, pagi Sunan Kalijaga. Dulu kan paling habis. Kalau sekarang pakai sapring. Tinggal dulu ya. Mana ya? Kemudian dong. Jadi raja itu lah paling banyak. Oh. Kalanya paling banyak. Hah? Lawan saya. Kenapa? Tung tirakat. Satu. Satu. Jangan beli dua kan juga. Satu. Oke. Batuk terus nih. Tadi. Satu. Obat. Enggak ada. Oh. Iya, ini. Mas Bro. Ini yang kayak Sunan Kalijaga yang mana? Ini nih. S atau M? Kita coba dulu. M. Double XL. Coba. Tidak. Ya, kegedean. Kalian mencari sesuatu apa? Beli kompang. Coba. Gua tuh anaknya jago banget kompang, guys. Oh, kompang. Gimana cara mainnya? Belajar di mana? Apaan sih? Lu anak mana sih? Kok ada wayang-wayangan gitu sih bang? Pengen beli wayang-wayangan biar kayak Wali Songo. Mau? Songo dulu main wayang. Mau? Nyari yuk. Ada. Yuk, tutup. Boleh dong. Mas Bro, apa kabar? Ya, alhamdulillah. Apa kabar Mas Bro? Bentar. Asik, Mas. Oke, siap. Mas, ya. Terima kasih ya, Mas. Oke, beres. Siap. Isi bu? Ya mau gak mas? L. Yang warna hitam ada yang size L. L. Kurang besar. Tapi ayamku. Mas, ya. Bisa. Boleh dong. Bisa. Mantap. Makasih. Siap sama-sama. Kesuan tuh. One, two, three. Oh, oke. Okay. Makasih. Makasih. Makasih ya. Sama-sama. Ya. Foto dong kita dong. Ayo dong. Eh, foto. Nah, gawe keren. Okay. Kita baru aja selesai mengunjungi Sunan ke-8 yaitu Sunan Kalijaga. Tadi itu makamnya paling besar, bangunannya paling permanen, pasar-pasarnya juga lebih proper gitu, ramai. Tapi alhamdulillah setiap kita ziarah tuh pasti tempatnya ada aja dan tidak sesak dalam hujan-hujan ya. Menuju tempatnya tuh sampai banjir gitu. Ya alhamdulillah lancar dan sekarang tinggal satu lagi yaitu Sunan Gunung Jati Cirebon. Sebelum itu mau menuju Masjid Agung Demak. Ziarah ya. Masjid bersejarah, tempat perkumpulnya Sunan-Sunan. Bagi para perindu. 15 minutes later. Yuk, sebelum tidur. Yuk, nyampe Masjid Agung Demak. Ayo, sini. Ini kata di sini sama Lami. Yuk.
Oke. Kadang aku bertanya, kau ada di mana? Banyak yang bilang kau ada di atas sana. Kau tak terlihat tapi melihat, kau tak terdengar tapi mendengar. Sebenarnya kau ada di mana-mana. Kau seakan cahaya yang terang di saat aku sepi bagaikan kehilangan. Ini tiang yang dibikin oleh Sunan Ampel. Oh, dibikin sendiri. Iya, jadi ada 4 tiang yang dibikin oleh Wali Songo. Yang 4 tiang ini 4 wali yang bikin. Itu siapa bang? Panjang banget bang. Makamnya panjang. Raja kan lain kan nama. Raja kan lain ya. Sultan Demak 1. Sultan Demak. Namanya Abdul Fatah Al-Akbar. Ini Raden Pati Unus, Sultan Demak 2. Oh, jadi Raden Fatah diganti sama Raden Pati Unus. Iya. Pangeran, oh ini pangeran seberang lor. Iya. Itu yang jadi diganti sama ini. Yang bawa pasukan armada kapal ke Malaka, nah, makanya disebut seberang laut. Nah, tapi sebelah istrinya. Jadi mungkin meninggal dulu ini kan? Iya. Istrinya, permisi ini, Raden Fatah. Campa tuh. Second. Ageng Campa. Second ini. Ageng. Raja kedua ini. Ya, oh, ada tapi nggak tahu di mana. Ada di mana? Raden Pati Unus atau Pangeran Seberang Lor. Oh, oh, every second passed by, our ages also passing by, every moment walked by. Always dead, every day, always dead. Every day when bio hits the shirt, the leg is so, so much more. Jahe dah, jahe. Ini apaan? Aku gak ngomong apa-apa tuh. Siapa tadi yang makan mie tadi? Yang bilangnya siapa? Jok, saya mau. Mau gak kerbau tuh? Kasih loh. Kasih, kasih enggak, kasih. Enak. Bang Bani aja. Oh enggak, Bang Bani. Mau, sotonya aja, kerbaunya enggak. Apa? Ngapain dah? Subscribe aja di bawah guys. Dalam hitungan 3, 2, 1, action, action. Atas, di atas, ayo. Dikit lagi gue marah nih. Koteng teh. Jauh lah, koteng tuh jauh. Cuy enak banget cuy, sumpah. Ini suasana ngantuk, bangun jam 4 pagi. Kita baru sampai di Cirebon, 4 jam perjalanan. Dari mana kita? Demak. Ini lo, 15. Ini sama nomor 8, itu gak? Apakah sudah kenyang? Kenyang belum? Udah iya. Apa? Oke, Kang G perhatosan. Gen Halilintar, keluargi kulo, regu kulo. Dipun mulai. Tunggal. Kali-kali mana kali? Oh. Sedoso. 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 Oke, komplit. Ayo, ayo kita terus. Saya pakai ini lah, enggak pakai apa-apa. Polanya ntar botak. Sabar, sabar. Sekarang sedang berada di area makam Sunan Gunung Jati, wali ke-9 yang kita kunjungi sebagai penutup dari rangkaian safari wisata ke-9 Wali Songo yang telah berjasa membawa Islam ke tanah Jawa khususnya dan Indonesia pada umumnya. Let's go. Cepet guys, kalian terlambat akan ketinggalan. Kita sudah sampai di Sunan Gunung Jati, termasuk terdekat tepatnya di Cirebon. Soalnya jadi hampir deket ya sama Jakarta tapi, masih agak jauh, cuman termasuk terdekat ya. Aku mau ceritain tentang kedua kalinya aku ke Sunan Gunung Jati. Oh. Kedua kalinya itu sama keluarga. Pertama itu aku sendiri guys, karena aku ada acara Cirebon, it's my first time. Jadi aku yang kedua kali, yeay. Yang lain baru pertama kali, yeay. Kadang aku bertanya, kau ada di mana? Banyak.
Ayo bang, ayo. Pelan-pelan bawa bini. Kedatanganmu ditunggu bagi para perindu. Baru ku tahu siapa diriku selama